Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ritual Jalan Salib diikuti ratusan umat Katolik Stasi Santa Maria Panginanga, Paroki Stella Maris Danga, Mbai, Kabupaten Langikeo, NTT. Anak-anak muda Katolik berbalut busana adat memerankan pementasan drama penyalipan Yesus. Para ibu serta para orang muda Katolik terlihat mengenakan sarung tenun adat Kabupaten Langikeo dalam mengikuti ritual Jalan Salib ini. Jalan Salib Hidup atau Tablo merupakan penggambaran penderitaan Yesus Kristus saat akan disalib di Bukit Golgota. Dalam prosesi ini, umat Katolik berjalan kaki sejauh 2 km mengikuti rute Jalan Salib Hidup Yesus Kristus pada sekitar lokasi Stasi Santa Maria Panginanga. Mereka larut dalam drama penyalipan Yesus. Tidak sedikit umat menitikkan air mata. Mereka mengenang pengorbanan Yesus Kristus atas dosa-dosa manusia. Pesan Jalan Salib kali ini mengambil tema solidaritas sebagai pesan kepada umat agar selalu solid dan mau melayani sesama yang berkesusahan tanpa pamrih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.